Pasukan di tangga ketiga Liga Super Penang FC sedia merebut slot AFC menjelang perlawanan akhir Liga Super musim ini. Perlawanan ke-22 Liga Super menyaksikan pasukan yang berpengkalan di utara tanah air itu bakal menentang pasukan Terengganu FC di halaman sendiri dalam usaha untuk mengekalkan rentak kemenangan bagi membolehkan pasukan itu layak ke pentas AFC pada musim hadapan. Penang FC juga ingin meneruskan rentak kemenangan yang berkekalan ini untuk mengakhiri kempen Liga Super kali ini dengan positif bagi memberikan persediaan moral kepada barisan pemain menjelang Piala Malaysia yang bakal berlangsung tidak lama lagi. Sambil itu, jurulatih pasukan Penang FC, Thomas Troka, berharap anak buahnya dapat memberikan segalanya untuk menutup kempen dengan cemerlang pada musim ini. Perlawanan menentang Terengganu pastinya menjadi seperti perlawanan akhir bagi kami. Apa yang paling penting ialah kami akan memberikan segalanya dalam perlawanan ini, kata Troka. Pemain utama pasukan Penang FC juga sedang menikmati prestasi yang amat memberangsangkan, terutamanya penyerang import dari Brazil, Casagrande, yang telah menjaringkan 11 gol dan mencipta 6 bantuan gol dalam 18 perlawanan. Bukan itu sahaja, perancang utama merangkap kapten pasukan Endrick Dos Santos memainkan watak penting apabila menjadi penyumbang bantuan gol terbanyak pasukan dengan 10 bantuan dan 4 gol. Keampuhan jentera tengah dan kekebalan benteng pertahanan pasukan sememangnya layak diberikan pujian, sungguh pun baru sahaja beraksi di Liga Super tahun ini. Penang FC dilihat berada pada landasan yang tepat untuk merebut slot AFC bersama dua lagi pasukan, iaitu Kedah dan juga Terengganu FC. Ini juga secara tidak langsung bakal menjadi pengakhiran yang terbaik buat pasukan itu setelah kali terakhir berada pada kedudukan 5 pasukan terbaik adalah pada tahun 2005. Bagi pasukan Terengganu FC pula, walaupun terpalit dengan beberapa kontroversi yang melanda kem pasukan, Terengganu FC tidak mahu mengangkat bendera putih bagi perebutan kelompok atasan Liga Super musim ini.